Pemirsa, setelah negosiasi selama 18 bulan, Yandex atau yang kerap disebut sebagai Google-nya Rusia, kini setuju memisahkan bisnis di Rusia dengan perusahaan induknya di Belanda. Yandex setuju menjual 475 miliar rubel saham dan tunai kepada konsorsium Rusia. Yandex NV telah mencapai kesepakatan senilai 475 miliar rubel atau sekitar 5,21 miliar dolar Amerika untuk menjual apa yang dijuluki sebagai Google-nya Rusia kepada sekelompok investor Rusia. Hal ini menandai keluarnya perusahaan terbesar dari negara tersebut sejak Moskow menginvasi Ukraina hampir 2 tahun lalu. Kesepakatan yang direkayasa Kremlin ini akan membuat perusahaan teknologi terbesar Rusia itu sepenuhnya berada di bawah kepemilikan Rusia, termasuk dana yang pada akhirnya dimiliki oleh perusahaan minyak besar Lukoil dan memperkuat keluarnya Yandex dari lingkaran teknologi barat. Kremlin yang menyebut baik kesepakatan tersebut telah melakukan negosiasi dengan Yandex selama sekitar 18 bulan untuk mencoba memisahkan bisnis Rusia dari Yandex NV, induknya di Belanda. Kesepakatan untuk menjual aset utama Rusia dari grup teknologi Yandex ke konsorsium investor Rusia ini menjadi sebuah hal yang penting untuk memperkuat pengaruh Kremlin. Yandex selalu berusaha untuk menampilkan dirinya sebagai perusahaan yang bebas dari pengaruh Kremlin. Dan Moskow telah lama berusaha untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar atas Yandex yang didirikan pada masa booming.com pada akhir tahun 1990-an. Yandex saat itu menjadi pemain kunci dalam layanan online seperti pencarian dan periklanan, email, ride-hailing, e-commerce, cloud, dan streaming. Yandex go public di Nasdaq pada tahun 2011 melalui perusahaan induknya yang terdaftar di Belanda, Yandex NV. Yandex memiliki free float hampir 88% dengan banyak investor barat di antara pemegang sahamnya. Berbagai sumber IDX Channel.